Insiden apes NMAX balap ugal di sirkuit berujung lowside terabadikan oleh action cam si motovlogger ini, guys. Kejadian apes yang menimpa rider NMAX ini bermula ketika si motovlogger sedang melakukan fun race pada sirkuit Marido yang terletak di daerah Tabalong, Kalimantan Selatan. Dapat kita perhatikan, berbeda dengan si motovlogger, banyak rider lain melakukan race di sirkuit ini tanpa menggunakan safety gear yang lengkap. Dan mereka hanya menggunakan helm, kaos oblong, dan sendal jepit saja, seperti rider NMAX yang ada di depan si motovlogger itu nih, guys. Tak hanya tidak menggunakan safety gear yang lengkap, si rider NMAX tersebut juga sempat melakukan semacam aksi dancing di atas motornya, yang entah apa fungsinya ini. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu nih, alasan si rider NMAX tadi melakukan dancing. Apa mungkin bisa menambah speed motornya atau apa? Silahkan komen di kolom komentar video ini, guys. Oke, kita balik lagi. Dan di saat akan memasuki tikungan di depan sana, rider NMAX tersebut akhirnya lowside akibat gagal cornering. Insiden tersebut diduga karena ia sudah kehilangan grip ban belakangnya dengan aspal di tikungan tadi nih, guys.